hasil dari studi sebelah kita. Nanti materi-materinya yang dipresentasikan nanti setelah materi kita ada diskusi. Jawa Timur ya, menuju Pilgub. Kan Pak Ali tadi sebenarnya kita untuk Jawa Timur ini memang pertama kali. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil survei kita, memang dari nama-nama yang beredar ini terfokus kepada tiga nama ya, yang punya potensi untuk pemenang di Pilgub Jatim. Jadi yang pertama adalah Gus Ipul, ya, kemudian nomor dua Kofifa, kemudian nomor tiga Risma. Unggul signifikan ya dibanding kandidat yang lain itu di atas 70%. Kemudian Risma yang apa?